ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Puji nama Tuhan. Belajarlah dari sejarah, maka kita akan mengukir masa depan. Pengkhotbah 1:9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Belajarlah dari sejarah. Sejarah menyelamatkan kita untuk melakukan kesalahan di masa depan. Sejarah menolong kita memiliki visi masa depan yang luar biasa. Sejarah akan berulang kembali, dan kita akan memperhatikan kita tidak perlu jatuh kedua kali. Kita tidak perlu belajar dari kesalahan yang terlalu fatal ketika kita mempelajari orang-orang yang ada di belakang kita. Ishak belajar dari Abraham. Abraham pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan. Tapi Ishak belajar untuk melakukan apa yang tepat. Dan ketika kita melakukan apa yang tepat, kita akan mengubah masa depan dan mengukir masa depan kita dengan luar biasa. Amin.